السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلمين مسلمات رحمكم الله. Kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih memberi peluang pada kita untuk menyambung pengajian kita bagi meningkatkan kefahaman kita terhadap ajaran agama kita, mencukupkan yang kurang, menyempurnakan yang belum sempurna, memperbetulkan yang kurang betul. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan selama ini bukan sekadar ianya diterima oleh Allah sebagai amal soleh kita, tapi lebih daripada itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita. Kita akan teruskan seri pengajian kita Tazkiyatun Nafsi, siri Qalbun Salim. Tiga, empat siri sudah saya sampaikan berkaitan dengan sifat terakhir dalam nota yang ketiga ini, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat terakhir yang disebut dalam buku ini terlalu penting, sangat-sangat penting, bukan sekadar untuk difahami tapi untuk diamalkan. Kerana satu di antara perintah agama yang kita tidak boleh tunda-tunda ialah taubat. Kita mungkin boleh menunda solat ketika waktunya telah tiba. Solat Isyak umpamanya 8:30 malam dah masuk waktu Isyak.
Kita tidak wajib terus lakukan sholat pada waktu itu. Kita boleh menundanya hingga pukul 9, 10, 11, 12. Tetapi taubat tidak boleh ditunda. Begitu kita sadar melakukan kesalahan, saat itu jugalah kita wajib bertaubat. Atau minimum, kita wajib istighfar. Pada siri yang lepas, saya telah jelaskan ada perbezaan antara istighfar dan taubat. Allah sendiri pun membezakan dua istilah ini dalam surah Hud semuanya. Ada empat tempat dalam surah Hud. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mintalah ampun olehmu kepada Tuhan kamu. Thumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kamu. Nah, ini empat kali ini dalam surah Hud. Mula-mula suruh minta ampun, kemudian disuruh bertaubat. Ini bermakna minta ampun dan bertaubat ini dua perkara yang berbeza. Dua perkara yang berbeza. Dan ini telah saya jelaskan, saya tidak perlu mengulangi. Sebab itu minimum, bila terlanjur melakukan satu kesalahan, yakni istighfar. Kenapa taubat mesti disegerakan? Dan kenapa taubat begitu penting? Allah sendiri pun sebetulnya yang menyuruh kita taubat ini tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh. Sebelum Nabi memberitahu kita, Allah telah lebih dahulu memberitahu kita. Bukankah Nabi hanya menjelaskan atau mungkin mempertegas apa yang Allah telah jelaskan? Perintah untuk disegerakannya taubat, dan ini yang ingin saya sampaikan mungkin sebagai tajuk terakhir, yang terakhir dalam bab taubat ini. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 133. Jadi tambahan penjelasan bagi sifat terakhir at-taubah. Hari ini kita akan pelajari, yakni taubat ibadah yang wajib disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Kita baca ayatnya, Ali Imran 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا, dan bersegeralah, cepat, lekas, jangan tangguh-tangguh, jangan tunda-tunda, jangan belum tiba masanya. Ila maghfiratin mirabbikum, kepada pengampunan
dari Tuhanmu. Wa jannatin dan surga arduhas samawat wal ard, yang luasnya seluas beberapa langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan surga itu khas bagi orang-orang yang bertakwa. Coba perhatikan kalimat sari'u, sari'u, sari'u. Segera, cepat, jangan lambat-lambat. Nampaknya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang maha mengetahui akan segala makhluk ciptaannya dan perangainya, masih ramai daripada makhluknya yang belum cukup pantas untuk bertaubat. Allah dengan sifatnya maha mengetahui melihat ramai daripada makhluknya belum cukup pantas melakukan taubat, bahkan ada yang masih menunda-nunda. Nantilah, 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 nantilah. Allah kata sekarang, sari'u, sari'u, sari'u. Itu yang saya tadi, taubat ibadah yang tidak boleh ditunda-tunda kepada pengampunan. Menariknya, sebelum kita ditawarkan surga oleh Allah, sebelum kita mengharapkan surga Allah, Allah suruh kita mendapatkan pengampunannya terlebih dahulu seberapa segera yang mungkin. Ini kerana sebagaimana yang telah saya sampaikan tempoh hari, seseorang boleh masuk surga bukan semata-mata diterima amalnya, kerana diterima amalnya, tetapi lebih dikarenakan terampun dosanya. Artinya, jika seseorang kembali ke akhirat, ia membawa amal yang diterima, ada pahala. Malangnya dia juga membawa dosa yang belum diampunkan. Menurut fahaman ahli sunnah wal jamaah, dia tidak boleh terus masuk surga, melainkan terlebih dahulu disiksa di neraka. Orang pergi akhirat, balik ke akhirat, pahala tidak ada, dosa ada, ya memanglah dia akan di neraka. Balik akhirat, pahala tidak ada, dosa tidak ada. Menurut fahaman ahli sunnah wal jamaah, dengan rahmat Allah, ia masuk surga. Tengok, masuk surga bukan karena amalnya ada, dia tak ada amal pun. Tapi pada masa yang sama, tidak membawa dosa. Tempatnya di surga. Kanak-kanak yang mati sebelum balik, mana ada amalan? Dan mana dia ada dosa? Dengan rahmat Allah, ditempatkan di surga. Seseorang yang semenjak lahir, dia tidak mukallaf, tidak cukup syarat untuk menjadi mukallaf, Down syndrome mungkin, tak pernah sempurna akal fikirannya, jiwanya terganggu, walaupun ketika meninggal umurnya telah mencapai 50 tahun, tengok dalam rekod malaikat, amalan tidak ada, dosa pun tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak pernah menjadi mukallaf. Kalam dan rekod malaikat, pen malaikat tidak berjalan. Buat baik sebanyak mana pun tidak direkodkan, karena dia bukan mukallaf. Buat salah pun tidak ada catatan, karena dia bukan mukallaf. Sehingga ketika ia mati,
berumur 50 tahun menemui Allah Subhanahu wa taala, pahala tidak ada, kebaikan tidak ada, dosa pun tidak ada. Dengan rahmat Allah ia berada di surga. Kalau begitu, orang masuk surga bukan semata-mata karena amalnya diterima, tapi lebih dikarenakan dosanya diampun atau karena tidak dosa. Sebab itu jangan lupa dalam kegairahan kita menambahkan amal dan pahala ibadah, jangan lupa kita juga mesti gairah memastikan dosa makin berkurang atau hilang sama sekali. Apalah artinya kita begitu beristiqamah menambahkan pahala, pada masa yang sama kita juga konsisten menambahkan dosa. Saya tidak tahu berapa banyak pahala jika ada yang Allah berikan pada kita menghadirkan diri di majlis ini. Tapi kita juga tidak pasti berapa bertambahnya dosa kita selama di majlis ini. Ini yang perlu difikir. Sekarang mana yang lebih penting? Menambahkan pahala ataupun mengurangi dosa atau menghentikannya sama sekali? Ya, kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting. Tapi tengok, Allah kata, segera kamu minta ampun dahulu pada Allah, baru ada harapan boleh minta surga. Wajannah dan surga. Sama seperti mana ini bagi kita yang masih hidup sekarang ini. Bagi mereka yang sudah dekat ajalnya, lama ia berusaha dalam hidup, bila nanti dah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masa untuk berjumpa dengannya, dipanggil dengan panggilan dengan uslub yang berbeza tetapi makna sama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan ridha. Engkau suka jumpa dia, dia Allah pun suka jumpa engkau. Fadkhuli fi ibadi. Tengok. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah terlebih dahulu dalam kumpulan ibadi. Barulah wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam surgaku. Sebelum layak masuk surga, mesti masuk layak tergolong hamba-hamba Allah. Ibadi. Dan dalam mukadimah dahulu pernah saya nyatakan, abdun yang jamannya ibad, abdun yang jamannya abid, maknanya berbeza. Bila abdun dijamakkan dengan ibad, merujuk kepada hamba Allah yang berdosa dan mau bertaubat. Sementara abdun yang dijamakkan dengan abid, merujuk pada hamba Allah yang berdosa dan tak mau minta ampun. Hamba-hamba yang banyak dosa dan tak nak bertaubat, Allah panggil abid, abid, abid. Dalam Quran banyak. Wa ma rabbuka bidzallamil abid. Abid tu mana hamba-hamba Allah. Ibad pun hamba-hamba Allah. Sama-sama bentuk plural. Tapi penggunaannya berbeza. Ibad, hamba-hamba Allah yang berdosa dan mau bertaubat. Fathuli ibadi. Masuk dalam golongan hambaku dahulu. Maknanya kamu kena bertaubat dahulu, baru wadkhuli jannati. So, taubat ibadah yang tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh nanti, tidak boleh belum tiba masanya. Tidak boleh tangguh-tangguh sekarang. Bagi mereka yang ingin cenderung menangguh-nangguhkan taubat, belum mau memperbaiki kesilapan masa silamnya, Allah Subhanahu wa taala tegur. Lihat ayatnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid, surah 57, ayat yang ke-16.
Ayat ini ditujukan oleh Allah kepada mereka yang masih suka menangguh-nangguhkan memperbaiki diri, yang masih menunda-nunda menghentikan perbuatan tak betulnya yang selama ini dilakukan, yang masih kata nanti, belum mampu, lemah. Ini ayatnya. Allah tegur dengan teguran yang agak keras. Ayat 16 daripada surah 57, Allah firmankan, alam ya'ni lilladzina antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk hati-hati mereka, untuk hati-hati mereka menjadi khusyuk lidzikrillah, kerana mengingati Allah atau sebab ingatan peringatan Allah. Wa ma nazzala minal haq, dan juga kerana apa yang Allah turunkan, kebenaran Allah turunkan. Wala yakunu, dan jangan mereka yang beriman yang suka menangguh-nangguhkan merasa belum tiba masa untuk jadi baik, jangan mereka itu menjadi seperti mana orang-orang yang Allah beri kitab sebelumnya. Tala alaihimul amad, dan telah berlalu masa yang lama atas mereka. Faqasat qulubuhum waliyadzubillah, karena terlalu lama menunggu masa, terlalu tangguh dan lama, kesan buruknya luar biasa. Qasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Bayangkan, sebab kita suka menunda-nunda bertaubat, lama-lama hati menjadi keras. Dan bila keras, bukan mudah, bukan senang nak melembutkan. Allah tidak mau ini berlaku. Menunda sesaat, maknanya kita menambahkan tahap kekerasan hati. Menunda dua saat, maknanya bertambahlah tahap kekerasannya. Satu bulan, dua bulan, satu tahun, dan seterusnya. Sari'u. Segeralah. Saya kata tadi, Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang maha mengetahui, tentu tahu nampaknya hambanya yang banyak buat dosa ini, menurut penilaian Allah, masih terlalu perlahan untuk segera bertaubat. Bahkan mungkin masih ada yang suka menunda-nunda. Termasuk perkara yang sangat ajaib dan pelik, ya mas kalian, kita mengenali Allah tetapi kita tidak mencintainya. Termasuk perkara yang pelik ialah kita mendengar seruan Allah, kita tahu seruan Allah, kita dengar panggilan Allah, tapi kita tidak segera menjawabnya. Ini termasuk perkara yang sangat pelik, sangat ajaib. Lebih ajaib dari piramid di Mesir. Jamaah boleh katalah keajaiban dunia setelah senaraikan berapa, tapi yang terajaib sekali di dunia, kita kenal Allah tapi kita tidak mencintainya. Kita dengar, kita tahu seruan dan panggilannya, tapi kita menangguh-nangguhkan menjawabnya. Kita tahu berapa besar keuntungan yang kita akan perolehi bila kita bermuamalah dengan Allah, tapi kita bermuamalah dan berniaga melakukan transaksi dengan selainnya. Kan pelik. Kita tahu sebesar-besar keuntungan bila kita berniaga ialah berniaga dengan Allah, tapi peliknya kita melakukan perniagaan dengan selainnya. Dan kita tahu betapa besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang ingkar, tapi kita tidak berusaha untuk mengelakkannya. So, bagaimana untuk berubah, untuk menyegerakan? Sebab Allah kata, bersegeralah. Jangan tangguh-tangguh. Ada formula yang diberikan oleh Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali.
Imam Al-Ghazali, terlepas daripada kekurangan dan kelebihannya, beliau adalah seorang mukmin, muslim, muhsin. Terlepas daripada segala kekurangan dan kelebihannya, punya nama besar, punya jasa besar, punya kelebihan yang besar, walaupun tentunya ada kekurangan dan kesilapan karena beliau bukan nabi. Abdul Hamid Al-Ghazali atau lebih lanjut Imam Al-Ghazali telah memberitahu kita garis panduan untuk membolehkan, memotivate diri kita menyegerakan taubat. Menyegerakan taubat. Apa dianya? Satu di antara formula yang mudah tapi mungkin tidak semudah formulanya untuk diamalkan. Al-ilmu, al-halu, dan al-amalu. Al-ilmu, al-halu, dan al-amalu. Apa yang dimaksudkan? Hakikatul ibadah, hakikatul taubah, hiya ibaratun an ma'nan yantadimu min thalathati umurin. Hakikat taubat itu ialah terbina, tersusun daripada tiga perkara secara berurutan. Mutarattabah. Al-ilmu, al-hal, al-fi'lu atau al-amal. Al-awal mujibut thani. Ilmu itu boleh, bila sudah ada ilmu pasti akan melahirkan yang kedua, al-hal. Bila sudah ada hal pasti akan melahirkan yang ketiga, al-amal. Mengakibatkan atau membangkitkan. Apa yang dimaksudkan? Wal muradu minal ilmi, wal muradu bil ilmi ma'rifatu dararid dhunub wa anna hasamuat al muhlikat lid-din al mufawwita li hayatil abad hajibah lil 'abdi an mahjubi min as-sa'adatil abadiyah. Yang dimasukkan dengan ilmu, seseorang yang telah terlanjur buat dosa dan maksiat wajib tahu, wajib mengetahui. Ilmu itu mengetahui lah. Apa yang wajib diketahui bagi mereka yang terlanjur buat maksiat? Dia wajib mengetahui bahwasanya dosa yang dilakukan itu adalah sesuatu perkara yang boleh membinasakan agamanya dan boleh membinasakan kehidupan kebahagiaannya di hari akhirat. Dosa yang dilakukan boleh membinasakan agamanya. Dosa yang terlanjur dilakukan boleh melenyapkan kebahagiaannya di akhirat, bukan hanya masa depannya di dunia. Sering kita mendengar nasihat bila kawan terlanjur buat salah. Nak, jangan hancurkan masa depanmu, nak. Kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Kamu baru umur 20 tahun. Maknanya masa depan kamu masih 60 tahun nak, sebab kamu akan mati ketika 80. Yang dimasukkan masa depan mungkin hanya masa tua. Tidak, agama tidak berfikir setakat itu. Orang terlanjur buat dosa sebenarnya telah meranapkan kebahagiaannya di akhirat, bukan sekadar menghilangkan, melenyapkan kebahagiaannya hari tua. Kehilangan kebahagiaan akhirat jauh lebih besar daripada kebahagiaan hari tua. Lebih daripada itu, orang yang terlanjur buat dosa
wajib mengetahui bahwa dengan dosanya itu al hajibah lil abdi an mahjubihi, menjadi penghalang, menjadi penutup bagi mahbubihi, Allah yang dicintainya. Kita tidak dapat mengenali Allah, kita tidak dapat mencintai Allah, jauh sekali mendapatkan cintanya, karena dosa adalah penghalang. Lihatlah dosa itu sebagai seperti itu. Seperti kita kena racun, boleh membunuh, boleh mendorokan, boleh. Itu pun kita akan mengelaknya. Selagi kita tidak punya pengetahuan tentang dosa, bahwa dosa itu sebenarnya pemusnah agama, dosa itu pemusnah kebahagiaan akhirat, dosa itu hajib, sesuatu yang menutupi seseorang hamba dengan Tuhan kekasihnya. Wasa'adah al-abadiyah, dan kebaikan yang kekal. Ya, payah agaknya untuk segera bertaubat. Sebab mungkin dosa dianggap perkara yang remeh. Seringkali orang berdosa, seringkali orang malas, seringkali orang tak betul masa mudanya. Ya, nasihatnya, jangan sia-siakan masa muda, nak. Masa depan kamu masih panjang. 6 tahun lagi, nak, jangan mubazir masa. Sekarang kita sudah tahu, oh, maknanya dosa yang aku lakukan ini boleh menghilangkan, menafikan sama sekali kebaikan di akhirat kalau aku tidak segera hilangkan. Ilmu tadi, pengetahuan terhadap dosa itu boleh menimbulkan yang kedua, al-hal. Hal itu maknanya keadaan. Hal itu maknanya perubahan yang ada dalam hati seseorang. Tiba-tiba hatinya menjadi ketakutan. Tiba-tiba hatinya merasa hancur. Tiba-tiba hatinya terdorong, tergerak untuk menghilangkannya, untuk menghapuskannya. Tergeraknya hati untuk menghapuskan dosa, atau tadi kata tadi, untuk segera bertaubat, itu kan kerana kesan daripada ilmu tadi. Bila sudah tergerak hati ingin menghapuskannya, bila tergerak hati untuk memperbaikinya, wal qalbu mahma syarabih wati mahbuit ta'alam, sebab bila hati sudah menyadari kehilangan peluang untuk berjumpa dengan Allah kekasihnya, pasti hati akan kecewa. Orang yang merasakan, membayangkan gelap masa depan dia, tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan, itu pun sudah kecewa. Bila orang sudah dapat membayangkan tidak akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, itu pun kecewa. Takkan hati tidak akan merasa kecewa dan sedih jika ia membayangkan tidak akan mendapatkan atau bertemu dengan Allah kekasihnya. Kekecewaan hati, rasa pedih dalam hati, rasa kecewa dalam hati, yang dalam bahasa agama disebut inkisarul qalbi. Inkisarul qalbi, hati yang hancur. Sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang terlanjur membunuh 100 orang. Seperti mana yang dirasakan oleh Ma'is bin Malik, sahabat Nabi yang terlanjur berbuat zina tanpa diketahui oleh sesiapa, melainkan oleh dirinya, pasangannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa yang mendakwanya di mahkamah. Jika ia tidak bercerita, tak seorang pun pada zamannya mengetahuinya. Tapi Allah tahu. Karena dia tahu dosa zina yang telah dilakukan itu menjadi penghalang jika tidak mendapat pengampunan, menjadi pemusnah kebahagiaan ukhrawinya jika tidak segera dihapuskan.
dia merasa sedih sekali bila suatu saat tidak dapat berjumpa Allah. Selagi dosa akibat keterlanjurannya berzina ini mendapat pengampunan, rasa hancur hati dan kecewa itulah yang mendorong keadaan seperti itulah yang mendorong Ma'is bin Malik menemui Nabi, mengaku di hadapan Nabi yang dia telah terlanjur berzina dan minta dirajam. Tak ada siapa yang tuduh, tak ada siapa saksi, tak ada siapa, dia sendiri. Apa yang menggerakkan? Itu namanya hal yang menggerakkan, karena dia ada ilmu. Dia tahu dosanya itu menghalangnya walaupun orang tidak tahu. Menggerakkan hati, oh aku mesti menebuskan dosa, aku mesti tebus dosa, aku tak nak ada penghalang, aku tak nak ada. Itu namanya hal. Dan karena hatinya digerakkan itu, apalagi pergi jumpa Nabi, amal itu. Pergi jumpa Nabi, bercakap, mengaku, walaupun mula-mula Nabi tidak melayannya. Selepas berjaya meyakinkan Nabi SAW bahwa dia telah benar-benar melakukan zina, sejak ketika Nabi mendengar pengakuan Ma'is ini, Nabi tidak terus melayan. Nabi hanya kata, la'allaka qabaltaha ya Ma'is. Ma'is, saya tahu awal ini orang yang sangat takutkan dosa. Dan saya fikir kamu taklah berzina. Agak-agak jangan-jangan kau baru menciumnya tak? Nabi kata, la'allaha qabaltaha, la'allaka qabaltaha. Jangan-jangan engkau hanya baru mencium, tapi karena kamu takut dosa, kamu fikir cium itu sudah zina. La ya Rasulullah, tidak ya Rasul. Waqad zanna itu. Tidak ya Rasul. Aku benar-benar telah melakukan zina. Nabi masih tidak percaya. Ma'is, aku tahu engkau ini orang sangat takutkan Allah. La'allaka ghamastaha. Ya, barangkali engkau hanya baru menyentuhnya. Barangkali engkau baru meraba-rabanya dan kamu fikir itu dah kamu anggap sebagai zina karena kamu ni orang yang takut dosa. La ya Rasul. Tengok, dia berusaha untuk meyakinkan Nabi. Dan akhirnya Nabi rajam. Dan setelah dirajam, ya nama rajam hingga mati lah. Dia mati. Ramai orang yang masih mencelanya. Bahkan Abdurrahman bin Auf ketika merajam sambil maki-makinya, Nabi kata, Abdurrahman, buat saja aku suruh, rajam saja, tahan mulutmu. Maknanya sudah, tak payah dimaki-maki. Apa komentar Nabi selepas Ma'is bin Malik mati kena rajam karena mengakui dosa zinanya ini? Demi Allah, jika nilai taubat si Ma'is bin Malik dibahagi-bahagi, kalaulah taubat itu ibarat roti dan boleh dipotong-potong, dibagi-bagi, maka setiap seorang daripada mukmin Madinah akan mendapat habuannya. Pertanyaannya, rugikah si Ma'is buat pengakuan di hadapan Nabi sehingga mati kena rajam? Tidak rugi, bahkan dia sangat bertuah. Dosanya diampun dan nanti masuk surga. Apa yang menjadikan Ma'is begitu berani buat pengakuan? Seolah-olah hilanglah nanti apa kata masyarakat, sudah tidak lagi menjadi pertimbangan. Ya, pertama karena dia ada ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu yang dosa yang telah dilakukan itu menjadi penghalang. Hajib. Apa yang terhalang? Apa yang kebahagiaan akhirat tak dapat kalau tidak mendapat pengampunan kan? Akhirnya hatinya begitu tadi, gelisah, 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 pedih, pedih dan pedih. Gerak kemudian dalam. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain, salah mengaku, salah mengaku. Ilmu, itu kata Imam Ghazali, al-ilmu, al-hal dan al-ilmu. Tanpa ada ilmu, hati ini tak. Seberapa kuat, seberapa buruk kita melihat dosa yang telanjur dilakukan, itulah nanti yang menentukan seberapa kuat kesannya kepada al-hal. Kalau kita memandang dosa itu ya sekadar biasa-biasa sahaja, insya Allah hati, kesannya dalam hati pun biasa-biasa saja.
Tapi bila kita melihat dosa itu sesuatu yang sangat bahaya, maka kesannya dalam hati pun luar biasa. Itu seberapa kuat kita melihat dosa tadi, menilai dosa tadi. Sebab penilaian seseorang terhadap satu maksiat bergantung kepada kesucian jiwanya. Maksiat yang sama dinilai oleh tiga orang yang tidak sama iman dan kesucian jiwanya, hasil penilaiannya tidak sama. Contoh, katalah keluar dalam surah khabar, seorang atau 82 tahun merogol cucunya. Mula-mula keluar dalam surah khabar, dunia terasa nak kiamat. Semua ketakutan. Semua tu. Berita itu sudah menjadi headline, front page, muka hadapan. Semua surat khabar muatnya. Semua ketakutan. Minggu depan keluar lagi seorang nenek 89 tahun dirogol cucunya. Masih ketakutan. Karena tiap minggu keluar satu persatu, satu persatu selama berbulan-bulan, berita itu pun sudah tidak menjadi berita yang paling hot. Tidak lagi diletakkan di front page, tapi sudah di muka surat 16. Itu pun kecil. Itu maknanya si orang surat khabar pun sudah kurang takut mendengar berita itu. Kesannya, hal-halnya sudah mulai kurang. Yang kita yang membaca pun sudah mulai kurang. Kalau baca, alah ini tak apa, semalam lagi dahsyat, malah aku baca. Kenapa tiba-tiba jadi begitu ya? Tengok betapa lemahnya iman kita. Contoh, sekarang mungkin kerana dah selalu kita kata, ah itu dah macam biasalah. Lepas itu tanya coba, seorang atau 82 tahun merogol cucunya, ini maksiatnya. Tanyakan pada tiga orang, empat orang yang berbeza imannya, yang berbeza pengetahuannya, yang berbeza kesucian hatinya. Kan jawabannya berbeza, kesannya, halnya berbeza. Tanya upanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, apa pendapat engkau Abu Bakar? Ini ada surat khabar, semalam ada seorang atuk 82 tahun rogol cucu. Saya yakin kalau Abu Bakar masih hidup, tak sempat jawab terus pingsan. Sebab yang kita nak tanya Abu Bakar, ketakutan Abu Bakar. Kita tanya mungkin orang tabi-tabiin, ya mungkin demam sekejap, kemudian sempat menjawabnya sambil menggeletar tubuhnya. Tanya pada orang seperti kita, mungkin kita pun takut, memang tak sepatutnya, tak apa yang nak jadi orang tua ini. Komen kita. Tapi coba tanya kepada yang nomor 6, nomor 7 orang itu, jawabnya, apa pendapat tuan tentang ni Datuk Sana? Nah, itu benda biasa tu. Salah cucu dia, kenapa duduk situ? Kenapa jawapannya berbeza? Kenapa ekspresinya tidak sama? Sedangkan maksiat tadi sama saja. Kenapa masa nilai maksiat itu menjadi berbeza? Kan itu karena disebabkan perbezaan ilmu yang dimilikinya, kesucian hatinya. Inilah bahayanya. Kalau hati itu tidak bersih, jamaskan, memang payah hendak melihat betapa kejinya maksiat. Hati yang tidak bersih, payah hendak melihat betapa kejinya maksiat. Semakin bersih hati, maka semakin nampaklah kekejian maksiat itu. Makin bersih, tahap kekejiannya makin nampak. Sebaliknya, bila hati makin kotor, kekejian maksiat itu makin kurang. Bahkan maksiat yang keji, sudah tidak lagi keji. Benda yang haram mungkin sudah jadi makruh. Kalau hati kotor, jamaskan, benda yang haram jadi makruh. Kalau hati tambah kotor, yang haram jadi sunat. Bila hati sudah kotor sangat, yang haram jadi wajib. Ya.
Sebab itu penting, ilmu itu sangat penting. Sangat penting. Sebab tadi dikatakan, tidak ada orang yang masuk surga selagi dia masih punya dosa. Tidak ada. Allah perintahkan kita untuk segera, tidak boleh tangguh-tangguh. Sari'u ila maghfirah. Sari'u ila maghfirah. Bila masih tangguh-tangguh, ya ingat surah Hadid tadi. Alam yakni lilladzina amanu antasun. Belumkah tiba masanya bagi orang mukmin hatinya khusyuk? Belumkah tiba masanya bagi mukmin berubah? Allah pun, pertanyaan itu pelik je mas kenanya. Seolah-olah Allah kata, nak tunggu bila lagi? Seolah begitulah. Ini sudah tahun 2014. Ini bukan tahun 1970 zaman Agogo Pop Yeye. Ini sudah 2014. Nak tunggu apa lagi? Adakah masih nak belum masanya, belum masanya? Oh, rugi luar biasa. Sangat-sangat rugi. Kenapa Allah bertegur begitu? Dan kenapa Allah suruh segera? Ya, karena kalau Allah ingin semua hambanya ini diterimanya di surga, sungguh pun hambanya ini pada mulanya bergelimang dengan dosa-dosa besar. Tetapi Allah masih kata, marilah. Diberinya kita peluang, bukankah itu tanda kasih sayang Allah kepada kita? Bahkan kalau kita terima nasihat daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, masya Allah, beliau menyatakan, manzilatut taubah awalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Kedudukan taubat dalam beragama ini ialah, kedudukan taubat dalam beragama ialah, ia permulaannya, ia di tengah-tengahnya, dan ia penamatnya. Maknanya hidup ini, kata Ibnu Taimiyah, kita bermula daripada taubat, di tengah pun taubat, berakhirnya pun taubat. Awal, ausat, akhir. Kenapa begitu? Kata beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin, berdasarkan firman Allah surah Nur ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu pada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya. An-Nur 31 bermaksud, taubatlah kamu pada Allah semuanya, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Allah panggil ahlul iman. Allah panggil ahlul iman. Ya, kerana jadi yang disuruh bertaubat rupanya bukan ahli maksiat saja, ahlul iman. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu. Sepatutnya kan, wahai orang-orang yang berdosa, bertaubatlah kamu. Ini tidak. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu. Ini kerana tidak ada yang berjaya melainkan orang yang bertaubat. Bahkan dalam ayat yang lain, وَمَنْ لَمْ يَتُوبَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak bertaubat, ia adalah orang-orang yang zalim. Baik. Mari kita lihat notanya jemaah sekalian. Saya coba ringkaskan satu kesimpulan dari setiap ayat insyaAllah. Muka surat 69, 68. Saya coba simpulkan setiap satu ayat satu kesimpulan. Pertama, surah An-Nisa ayat 17. Dan seterusnya An-Nisa 18. Kita baca dahulu. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a
Abi Jahalah. Thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu alaihim. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Hanya saja taubat atas Allah itu yang diterima oleh Allah, yakni bagi orang-orang yang mereka melakukan suk kejahatan bijahalah karena kejahilannya. Tumayatubun min qarib, kemudian mereka bertaubat min qarib dengan segera, tak tangguh-tangguh, tak tunda-tunda. Faulaika yatubullahu alaihim, maka orang itu Allah menerima taubat mereka. Dan Allah itu Maha Mengerti, Maha Bijaksana. An-Nisa 17 ini cerita taubat yang diterima. Taubat yang diterima oleh Allah berdasarkan ayat ini, saya katakan berdasarkan ayat ini ya, sebab ada ayat yang lain yang menjadi syaratnya. Berdasarkan ayat ini, taubat yang diterima ada syarat-syaratnya. Pertama tengok ya. Li'atawba ala layadili datinya ya'maluna su'a. Su itu kejahatan. Bentuknya mufrad. Artinya kejahatan, keburukan yang dilakukan itu sedikit. Su itu sedikit. Bukan menimbun-nimbun kejahatan dahulu, kumpul-kumpul dahulu banyak-banyak, nanti senang nak taubat. Ini apa lah? Tak apa, kita elok maksiat ni tak puas-puas dahulu. Bila rasa puas baru bertaubat. Sehingga orang kata, oh sekarang saya dah puas saya bermaksiat, tinggal sekarang taubat. Taubat ni bukan pas puas, kena menyesal, bukan. Dah puas baru bertaubat, itu malah tak diterima. Su itu maknanya kejahatan yang sedikit. Kedua, bijahalah. Jahalah itu karena jahilnya. Jahil itu maknanya tak tahu. Tempoh hari saya nyatakan, coba jawab ya pertanyaan saya. Ini pertanyaan ringkas sahaja, tapi pertanyaan ala mahkamah, ringkas saja. Coba ya. Katakanlah, ini jadi ya, benda yang haram ya. Bila kita tahu benda itu haram dan kita langgar hukumnya. Kita tahu benda itu haram dan kita langgar dengan sengaja, hukumnya berdosa. Kita tak tahu benda itu haram lalu kita langgar. Kita tak tahu yang benda itu haram lalu kita langgar, hukumnya nomor dua. Nomor satu tadi dosa kan. Nomor dua, kita tahu benda itu, kita tak tahu benda itu haram lalu kita langgar. Kenapa awak buat? Saya tak tahu. Macam mana? Dosa tak dosa? Tak. Tak dosa. Tak apa, saya belum terima, belum tolak. Jadi nombor dua. Nombor tiga, kita tahu benda itu haram. Kita tahu benda itu haram. Tapi kita terlanggar. Terlanggar itu maknanya melanggar dengan tidak sengaja. Ter namanya. Hukumnya? Katakanlah ini jamaah sekalian, ini ada gelas, ini ada air. Katalah dalam gelas ini apa namanya, todi. Jalah wine tu glamour sangat. Apa? Todi je lah. Apa? Apa? Tuak apa? Todi. Todi kita tahu kerana kita ada ilmu, kita belajar haram. Memanglah todi haram. Maknanya kena tinggal, tak boleh minum. Sengaja kita minum, itu yang pertama tadi ya. Haram. Yang nomor dua tadi, kita tahu ini todi, tapi kita tak tahu yang todi itu hukumnya haram. Kita tak tahu yang dia haram, tapi kita tahu lah itu todi. Kita tak tahu hukum todi itu haram. Sebab kita tak belajar, tak tahu tak ini ni. Jangan karena tak tahu dan minum lah. Lama dah minum.
Lah-lah ada orang tegur. Ah, buat kenapa? Tadi kenapa? Eh, suka. Eh, haram. Iya ke? Saya tak tahu yang haram. Ah, macam mana ni hukumnya? Ya? Dosa tak dosa? Tak? Undi, undi. Okey, voting aja lah. Voting aja. Ini haram, dosa. Sebab itu Quran ayatnya bijahalah. Apa mana bijahalah tadi? Kerana kebodohannya. Dia buat dosa. Kan begitu ya? Ya malu nasuk. Bijahalah kerana kejahilannya. Dosa ke tak dosa? Dosa. Kalau buat kerana kejahilan tak dosa, kenapa Allah suruh taubat? Dan kalau buat salah karena tak tahu itu tak dosa, jamaah tak perlu belajar. Senang hidup. Buat apa Allah suruh kita belajar? Sedangkan bila belajar malah banyak dosa. Kalau aku belajar nanti lagi banyak dosa. Elok aku jahil. Sehingga semua kesalahan tak dosa. Betul? Tengok. Ah, kenapa? Lah saya tak tahu. Ya Allah. Saya tak tahu. Ya Allah. Tapi dosa. Ya sebab tak tahu. Tapi sekarang, ini tadi, kita tahu hukumnya, apa? Haram. Tadi haram, kita pun mesti tinggal. Tah macam mana, karena dia berada di tempat, di meja, di situ. Colornya pun lain, saya ingat macam kopi O. Macam kopi O. Langsung tak terlintas yang itu tadi. Jadi, minumlah. Sila minum pula, air. Ini bukan kopi. Oh ni. Kan. Baru setelah tertelanlah terteguk habis satu gelas, baru tahu yang diminum tadi rupanya todi. Jadi minum dia orang yang minum tadi tahu kata tahu yang todi itu haram. Tahu ya? Tapi dia ter. Ha, apa hukumnya? Ini yang malah tidak berdosa. Tak perlu disama. Daging babi, tahu. Hukumnya, tahu. Sengaja makan, dosa. Dia daging babi, tahu apa daging babi? Saya tahu ini daging babi, bahkan tahu di mana saya sembelih. Lepas itu dimakan. Kenapa awak makan? Yalah daging babi, sedap. Awak tak tahu ke itu haram? Hah? Haram ke? Saya tak tahu yang daging babi itu haram. Saya ingat yang haram itu khinzir. Sebab kurang jumpa. Katakanlah manalah tahu. Dia tahu itu babi tapi tak tahu apa hukumnya kemudian dimakan. Orang ini dosa tak dosa? Dosa. Itu adalah bijahalah tadi. Kalau tak tahu itu jamaah, kalau tak tahu karena bodoh itu tak dosa. Pertama, kenapa ayat ni Allah suruh bertaubat? Yang kedua, kenapa Islam suruh kita cari ilmu? Kan menyusahkan cari ilmu. Kalau kita tahu lagi susah. Sebab nanti dosa, dosa. Elok tak tahu. Tapi inilah yang berlaku masyarakat. Macam mana dulu saya buat tak tahu. Tak tahu tak apalah. Dulu tak tahu tak apa kan ustaz katanya. Dia ingat ustaz tu nabi agaknya. Dia ingat ustaz yang dipaksa untuk beri hukum tu malaikat agaknya. Allah agaknya. Sebab ustaz kami tak tahu ustaz. Bolehkah ustaz? Bolehkah ustaz? Pasar ramai. Bolehlah ustaz. Bolehlah. Bolehlah. Dia ingat ustaz ni malaikat ke nabi? Dosa. Tapi kami tak tahu. Ya sebab awak tak tahu itulah dosa. Habis teruklah kami dah lama tak tahu. Ya memang. Ha, tu syarat kedua. Dia buat tadi. Selahlah sikit. Paksa. Kemudian kedua tak. Tak tahu ya apa. Bijahalah. Yang ketiga. Sumayatubuna min qarib. Kemudian selepas tahu yang benda itu dilarang. Yang selama ini dibuat. Selepas dia tahu yang benda itu diperintah. Selama ini ditinggalkan. Kan? Kemudian dia bertaubat dengan segera. Bukan tangguh-tangguh, tunda-tunda. Ah, taubat macam inilah diterima jemaah sekalian. Dah tahu rasuah itu haram. Dah tahu mengumpat itu haram. Dah tahu bohong itu haram. Dah belajar dosa-dosa besar. Kan? Buku dosa-dosa besar hampir khatam dah.
Dah tahu berzina itu haram. Dah adik beradik, dah tahu dah. Dan pun dilanggar dengan sengaja. Itu dah terang-terang dosa lah. Sedangkan jika tak tahu itu haram pun dosa. Yang tak dosa itu ter, jamaah sekalian. Ter. Bukan seng, ter. Semuanya tahu, saya tahu itu arak itu haram. Arak itu haram. Tapi diminum disangkanya teh. Disangkanya teh O. Kan, diminum rupanya arak. Jadi orang itu tak dosa. Sekarang orang yang memang dah ketagih arak, karena dia dah Muslim, dia pun berusaha untuk tidak meminumnya lagi. Tapi sesekali fikiran dia ni, iyalah, ingilah. Tapi tak, dilawannya juga. Akhirnya, karena tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, tak ada orang. Adalah umpamanya di meja itu, difikirkannya itulah wine terbaru dihidangkan. Pasal di hotel, color pun lebih kurang sama, gelehnya pun memang. Tengok kanan kiri, tak ada orang, dia pun ambil. Dia yakin itu arak. Dia yakin itu arak, dan walaupun dia tahu hukumnya apa, haram kan, minum. Pasal dia memang ketagih kan, dan munggu peluang tu. Telah minum rupanya teh O. Rupanya teh O. Baik, dosa ke tak dosa? Dosa tak dosa? Dosa. Niat tu sudah nak minum. Itu dalam buku Yusuf Al-Qardawi, At-tahayyul bil haram, haram. Menghayalkan sesuatu yang haram, itu hukumnya haram. Tak apa ni arak ni, tengok. Lah, nasib baik teh. Oh, tak jadi haram. Anda sudah dosa, sudah di, itu yang dihisap niat tu. Sementara tadi fikir, saya yakin mati-mati memang itu TO. Sekali minum pula rupanya arak. Malah tidak berdosa. Kena hati-hati itu ya. Dan yang teruk kalau itu yang besar, yang banyak dosa ni, bila jahilah, itu memang banyak dosa. Ini ya ayat yang ke-17 itu. Buat dosa sedikit, itu pun dibuat kerana tak tahu. Dan kemudian segera. Adapun yang ke-18 lepasnya, walaisati taubatu lilladzina imaluna sayyiat. Dan tidaklah ada gunanya taubat itu bagi orang yang maluna sayyiat. Ayat 17 su. Bandingkan, coba perhatikan ayatnya. Ayat 17 su. Su maknanya kejahatan bentuk mufrad. Sayyiat bentuk jamak. Maknanya kejahatan yang dilakukan dalam ayat 18 ini dah bertimbun-timbun lah, tambah lagi. Jadi koleksi maksiat dipanggil. Maksiat kolektor. Bukan sikit, tambah lagi. Tunda, maknanya suka menunda-nunda taubat tadilah. Allah suruh segera tunda-tunda. Kemudian, hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila salah seorang daripada mereka yang menunda-nunda taubat, menimbun-nimbun maksiat tadi, dekat dengan ajalnya, kematiannya, qal, dia berkata, inni tubtul an. Apa artinya? Sesungguhnya aku bertaubat, ya Allah, sekarang saya taubat, ya Allah, saserik, ya Allah, taubat, ya Allah. Maklumlah, dah tak ada pintu kecuali pintu barzah. Sekarang taubat, ya Allah, menyesal, ya Allah, taubat, ya Allah, menyesal, ya Allah. Ini satu. Yang keduanya, walalladzina yamutuna wahum kuffar. Dan juga tidak bagi orang-orang yang mati, sedangkan mereka dalam keadaan taubat macam ini tidak diterima. Subhanallah wa niyadzubillah tumanudzubillah. Sebab itulah menunda-nunda taubat, menunda-nunda berubah dalam bahasa apa sekarang istilahnya. Menunda-nunda, ya berubahlah. Memperbaiki yang kurang betul, perbuatan yang sebenarnya sangat-sangat bahaya, membahayakan diri. Sehingga Allah pun perintahkan kita, segera. Sari'u. Bagi mereka yang tidak segera menyaut sari'u, Ali Imran 133, Allah tegur hadith tadi. Alam yakni. Belumkah tiba masanya? Jadi minta maaf, kalau jumpa kawan
yang masih belum mau berubah, WH sudah 2014, diingat masih 1970. Diingat masih tahun agugu ya. Ya tegur dia, alam yakni. Alam yakni. Kan begitu al-hadith tadi kan? Alam yakni. Apa maknanya tadi? Alam yakni tadi? Belumkah tiba masanya? Alam yakni, alam yakni, nak tunggu apa lagi? Nak tunggu apa lagi? Dan bagi tahu dia, saya pernah mendengar ceramah satu bulan November, satu hari bulan November, kiamat. Jadi tunggu bila lagi kita. Bagi tahu dia, satu hari bulan November 2014 kiamat. Jadi takut, takut tak dan. Baik, kalau Anissa 17 cerita taubat yang diterima, Anissa 18 cerita taubat yang ditolak. Itu kesimpulan dia. Kemudian selepasnya Hud ayat 3. Hud ayat 3 yang sebenarnya bukan dalam Hud sahaja jemaah sekalian, banyak dalam ayat yang lain juga. Dalam surah Hud juga maksud saya. Allah membezakan di antara istighfar dan taubat. Kita telah pelajari dahulu. Istighfar dan taubat. Istighfar itu minta ampun, taubat itu kembali. Taubat itu kembali. Istighfar tak cukup tanpa taubat. Taubat saja tanpa minta ampun, ya kuranglah budi pekertinya, kurang akhlaknya. Kembali. Dan ini telah saya jelaskan dalam mukadimah bab ini. Dan surah An-Nur ayat 31 sangat panjang di situ. Hujungnya tubu ilalui jamian ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Hujungnya itu saja yang ingin saya sedikit sentuh. Dan ini diulas sangat menarik sekali oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang saya sebutkan tadi. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman. Taubat ditujukan, perintah taubat juga kepada orang beriman. Dalam ayat ini sepatutnya perintah taubat ditujukan pada orang berdosa, tapi malah pada orang beriman. Itulah Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, taubat itu manzil. Manzil itu station, kedudukan yang perlu dilalui oleh setiap mukmin. Di mana tempat manzil atau stesen taubat? Di stesen yang pertama, di stesen yang pertengahan, di stesen yang penghujung, yang terakhir. Ini bermakna sepanjang hayat kehidupan si mukmin ialah taubat, taubat, taubat dan taubat. Kenapa begitu? Karena setiap saat si mukmin pasti melakukan kesalahan. Kenapa setiap saat melakukan kesalahan walaupun tidak sengaja, besar atau kecil? Ya, selagi iblis dan syaitan masih hidup, mananya peluang untuk buat salah itu ada. Ini bermakna taubat tidak perlu menunggu malam Jumat. Dan taubat tidak perlu tidak perlulah dijadikan satu program tahunan, terlalu lambat. Di antara program surau ini yang bersifat ada program bulanan, ada program mingguan, dan ada program tahunan. Termasuk program tahunan yakni sembahyang taubat perdana. Tak payah. Cara pribadi tidak setuju. Taubat setiap saat. Tidak perlu dijadikan satu upacara seolah-olah. Dan akhirnya kita hanya seronok karena merasa telah bertaubat. Alhamdulillah akhirnya surau kita percaya. Mengadakan satu sembahyang taubat perdana. Yang tak pernah orang lain buat. Memang seronok rasanya. Orang taubat itu orang yang hatinya hancur jemaah sekalian, berpeluh-peluh ketakutan pada Allah, bukan seronok. Ini sama yang taubat seronok. Sebenarnya memang loh seronok sungguh lah tuh. Ish, best sungguh lah, tak pernah buat. Makanan yang dia itu pun bagus juga tuh. Tapi yang bihun yang satu tuh macam pedas sikit. Ini program taubat apa ke benda lah. Tidak perlu. Nafsi-nafsi setiap saat. Nah, Nabi SAW yang maksum itu pun 70 kali istighfar setiap harinya. Itu maksum tuh.
Dan Nabi tidak pernah melakukan istilah sembahyang taubat perdana, tidak ada. Sebab sekarang ini kan sedang trennya perdana-perdana kan. Gotong royong perdana. Apalagi iftar perdana. Apalagi mungkin macam-macam perdana lah. Macam-macam perdana. Tahulah. Oh, pertandingan congkak perdana. Macam-macam perdana. Ya, bab ibadah tak payah diperdana-perdanakan. Ayat selepasnya, yakni ditukan juga khabar gembira bagi mereka yang telah terlanjur buat dosa. Zumar 53 itu ditukan pada mereka yang sudah terlanjur banyak buat dosa. Jangan putus asa. Jangan putus asa walaupun sudah terlalu banyak membuat dosa. Sebanyak manapun dosa kita, pengampunan Allah masih jauh lebih besar. Sebab itu Allah kata, la taqnatu, la taqnatu, la taqnatu. Jangan putus asa. Nah, jangan putus asa. Kemudian surah Muhammad ayat 19, di situ ada dua ilmu, satu ilmu usul, satu ilmu furu. Ilmu usul, ilmu dasar, yakni la ilaha illallah, itu tauhid. Fa'lam, ketahui oleh kamu, carilah ilmu berkaitan dengan la ilaha illallah. La ilaha itu ilmu usul, tauhid. Selepas ilmu tauhid, namanya ilmu furu. Usul namanya furu. Apa ilmu furu dia? Wastaghfir li dhambik, istighfar. Itu ilmu furu, itu syariat. Tengok bagaimana eratnya hubungan antara tauhid dan taubat. La ilaha illallah, fa'lam anu la ilaha illallah, itu perintah tauhid, mengesakan Allah. Wastaghfir li dhambik, itu perintah taubat. Sehingga taubat dengan tauhid, dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Ayat selepasnya, pujian Allah pada orang yang rajin bertaubat di malam hari khasnya, minta ampun lah tu. Dan ayat selepasnya, tahrim ayat 8, ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang bertaubat kelak di akhirat. Sementara surah Nuh ayat 17 yang terakhir, ganjaran Allah yang Allah sediakan bagi hamba yang bertaubat di dunia. Orang alim ditanya, kami ini ada masalah Tuan Alim, macam mana caranya? Istighfarlah, taubatlah. Saya ini susah nak cuniaga, macam mana caranya? Istighfarlah, bertaubatlah. Saya ada masalah, lama tak punya zuriat, bagaimana Tuan Alim? Istighfarlah, taubatlah. Istighfar, taubat, taubat, istighfar, itu kata kunci dia bila kita mengalami kehidupan. Bila kita mengalami masalah dalam hidup, kata kunci dia berdasarkan surah Nuh ayat 10 hingga 12, istighfar dan taubat. Apa saja masalah, sebelum kita selesaikan masalah-masalah dengan cara yang lain, selesaikan dahulu dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat. Itu ringkasnya jemaah sekalian. So, itu saja yang sempat saya sampaikan berkaitan ini. Hadisnya tolong dibaca sendiri. Dan insya Allah untuk pada siri yang akan datang, saya misalkan ceritakan taubat, tapi khas seperti mana saya jadikan tempoh hari, yakni Sayyidul Istighfar. Kenapa begitu agung sekali? Nampaknya tidak sempurna pembelajaran kita tentang taubat dan istighfar tanpa mengetahui makna yang ada di dalam Sayyidul Istighfar. Saya yakin semua telah hafal, saya yakin semua telah mengamalkannya. Tinggal kita menjadi apa semua kandungannya sehingga jaminannya surga. Sayyidul Istighfar. Jadi yang belum tahu tolong ditahu-tahukan. Yang belum tahu tolong ditahu-tahukan Sayyidul Istighfar itu. Nanti saya senang menyampaikannya. Sah, itu saja untuk Sidik Abu Salim. Kita sambung.